Dapat surat cinta saat masih pacaran mungkin hal yang biasa. Namun apa jadinya jika menerima surat cinta ketika sudah menjadi suami istri? Inilah yang dialami Serda Latif, seorang anggota TNI yang mendapat surat cinta dari istrinya Brigtu Eka, seorang anggota polisi Polres Metro Bekasi, Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, Brigtu Eka sengaja menulis cinta sebagai ucapan syukur kenaikan pangkat ditambah momen refleksi di pergantian tahun. Semoga kedepannya makin lancar segala-galanya, diberkahi rezekinya, diberkahi segala-galanya. Tetap semangat, tetap ikhlas mengabdi kepada negara dan masyarakat tercinta. TNI Polri. Bukan hanya Brigtu Eka, semua anggota polisi yang mendapat kenaikan pangkat juga menuliskan hal yang sama kepada pasangan ataupun orang tua.